Kita mulakan berita tengah hari ini dengan perkembangan jenazah Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang telah selamat dikebumikan sebentar tadi. Untuk itu kita terus saja bersama wartawan Kumaran Rajamani. Kumaran? Ya, seperti yang dinyatakan Allahyarham saudara Adib telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Saadah Kampung Terpengau, Kuala Kedah. Sebentar saja tadi, pengumuman berlangsung sekitar jam 12.30 tengah hari. Sebaik sahaja jenazah Allahyarham dibawa dari kediaman keluarganya yang terletak kira-kira 300 meter dari lokasi masjid. Dan pengumuman Allahyarham Adib berlangsung dengan sempurna tadi dengan dibantu oleh pasukan atau Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia yang telah mengatur gerak proses pengumuman sejak malam tadi dan ia dilakukan dengan penuh istiadat kebombaan. Penghormatan terakhir yang diberikan cukup signifikan kerana setiap seorang anggota bomber yang hadir berpakaian lengkap uniform bomber bersongkok. Dan selain daripada anggota bomba, pastinya yang hadir adalah kalangan kepimpinan Jabatan Bomba dan Penyelamat di peringkat persekutuan dan juga negeri. Selain itu, pemimpin-pemimpin kerajaan dan juga pembangkang juga dapat dilihat hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Selain itu, turut dilihat adalah kehadiran Mufti Negeri Kedah dan juga Mufti Negeri Perlis yang turut sama hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Saya boleh katakan tidak kurang 500 orang kalangan saudara mara, sahabat handai dan juga penduduk kampung serta kenalan Muhammad Adib hadir untuk majlis pengumuman yang berlangsung sempurna tadi. Dan ketika ini proses pengumuman telah selamat dijalankan dan sedang disempurnakan ya sebenarnya seperti ini di samping solat disolatkan sebentar tadi di masjid sama. Dan sebelum itu untuk maklumannya jenazah yang diterbangkan dari Subang tiba di Sekolah Kebangsaan Terpengau sekitar jam 10.30 pagi dan kemudiannya jenazah dibawa ke kediaman keluarga Allahyarham dan diberikan peluang kepada keluarga dan juga saudara mara terdekat di tempat terakhir sebelum jenazah dibawa ke masjid ini pada jam 12 tengah hari. Apapun proses pengumuman Allahyarham Muhammad Adib berlangsung dengan sempurna dan telah dimandikan di kampung halaman. Saya kira itu perkembangan semasa yang saya boleh bawakan ya, Zee. Kumaran, sebentar ya. Ya. Hello, Kumaran. Ya. Bolehkah kita dengarkan sedikit bacaan talqin di lokasi? Baik, saya serahkan untuk secara langsung bacaan talqin sekarang. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سنقرنكن. Dapat dilihat keluarga Muhammad Adib juga berada di sisi lain daripada kepimpinan Kementerian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pemimpin-pemimpin dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat. Saya kira itu dahulu ya, J. Laporan langsung dari Masjid Al-Saadah, Kampung Terpengau, Kuala Kedah.
Terima kasih Kumaran langsung dari Kuala Kedah.